sekali, tuan-tuan, kita baca bawah sekali ya. Kemudian kamu telik akan bahawasanya pada diri kamu itu beberapa pertolongan daripadanya, yakni daripada Allah dengan berbagai-bagai nikmat al-imdad. Nikmat ni ada dua, satu nikmat al-imdad, satu nikmat al-ijad. Ya? Maka katanya, kemudian daripada dikurniakan bagi kamu nikmat al-ijad. Ha, nikmat al-imdad satu, nikmat al-ijad satu. Ada dua nikmat yang disebut. Ya? Mengikut kaedah tasawuf. Maka katanya, kemudian daripada itu dikurniakan kepada kamu akan nikmat al-ijad. Nikmat al-ijad ni apa dia? Seperti hayat, seperti ilmu, seperti kudrat, seperti berakalnya kita dan seperti boleh berkata-katanya kita dan beberapa sifat ma'ani yang mulia-mulia. Dan kemudian katanya seperti pendengar dan melihat dan segala bagai-bagai lazat. Dan sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ini nikmat yang didatangkan. Kita lahir-lahir tuan-tuan, didatangkan kepada kita nikmat yang kita tak minta. Apa dia nikmat yang kita tak minta? Kita tak minta pun mata Tuhan beri. Kita tak minta pandai bercakap Tuhan beri. Kita tak minta tangan yang boleh bergerak ni Tuhan beri. Sebab tuan-tuan, apabila dihidupkan kita sebagai manusia dengan kesempurnaan sifat kemanusiaan tu didatangkan. Alhamdulillah tuan-tuan, kesempurnaan sifat kemanusiaan itu didatangkan ke kita tanpa kita minta. Kita boleh bercakap, kita boleh negur siapa orang bagai-bagai. Jadi itu sebab tuan-tuan, kita kalau bergaul dengan orang, bercakap dengan orang, negur siapa dengan orang, jangan ada sifat sombong. Tadi tuan-tuan sekalian, saya ni belum sampai balik rumah cerita ni tu tinggal kitab bagai tu. Kan? Jadi sekalian, memang belum sampai balik rumah. Saya tadi singgah sembahyang zuhur, saya musafir hari ni. Singgah sembahyang zuhur ke satu surau, lambik lah tuan kedua. Kan, singgah sembahyang zuhur ke satu surau. Saya dua tiga orang yang kawan tadi ni. Kedua lebih lah, bersinggah habis sampai sembahyang zuhur. Jadi sekalian adalah kita kata ialah bila kita nampak di segi pemakaian dengan pakaian yang kita seronok tengok dia cara berpakaian ya, lalu kita ni tuan, alhamdulillah adanya orang macam ni, kita duk cakap macam tu lah. Sebab kita menghukum pada yang zahir, lalu kita akan nilaikan daripada hati kita dengan apa yang ada ke dia tu, dia tu terbaik dah. Sebab kita menghukum pada yang zahir. Lalu tuan sekalian, saya ni semain zuhur, habis-habis semain zuhur tu nak balik kan, nak pergi ke kereta, beri salam lah dekat satu orang dengan seroban dia kan, dengan apa nama baju Melayu kan, berumur lah dalam 60-an lebih kurang kan. Kita ni beri salam elok lalu kita nak balik, nak keluar surau, assalamualaikum, salam kita terkejut gitu tuan-tuan kan. Jawab salam tu tak cantik, pakaian tu cantik dah. Jawab salam tu cantik, ya Allah, saya kata lah mati goram jugalah tuan-tuan. Kan, beri salam, kita beri salam dengan lafaz yang elok. Jawab elok-elok salah ke tuan-tuan? Tu sebab saya nak posan. Allah dah sempurnakan kat kita nikmat al-ijad, perkataan. Bila bercakap dengan orang, tak leh kau bercakap yang baik-baik, bercakap dengan cara yang baik. Kita hari ini tuan-tuan, bila buat satu tindakan, tak boleh ke dengan tindakan tu tindakan yang baik? Sebab Tuhan dah sempurnakan sifat kemanusiaan dengan didatangkan nikmat yang kita tak minta, iaitu nikmat al-ijad. Bila Tuhan datangkan nikmat yang kita tak minta, ya Allah bersyukur dengan suara yang aku ada hari ini. Kalau orang sembang dengan aku, aku nak balik sembang orang ni dengan terbaik. Dengan mata yang aku ada, aku nak pandang tiap orang yang duduk depan aku dengan pandangan yang baik. Dengan telinga yang boleh dengar, aku nak dengar semua benda yang baik-baik. Sebab Tuhan dah datangkan suatu nikmat yang disebut nikmat al-ijad. Nikmat yang kita tak minta tapi diberi. Kalaulah lahir-lahir kita bisu, lahir-lahir kita pokak tuan-tuan, maka tuan-tuan kita nak rasa apa masa tu? Kita sedih tuan-tuan, tengok orang boleh bercakap, tengok orang boleh mendengar, tengok orang ada kaki boleh berjalan, kita ada kaki lumpuh. Apa kita rasa? Maka dengan kesempurnaan nikmat, yakni nikmat al-ijad tu, mendatangkan rasa syukur dengan melakukan yang terbaik kepada siapa? Khusus kepada sesama manusia.
Ini tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, ada satu surau baru-baru ni. Ya, saya pergi surau sekalian. Alhamdulillah, saya nampak ya Allah ada seseorang lah, ada somebody, ada seseorang yang sedekahkan apa nama ni sekalian. Apa nama ni? Ubat jus sendi. Jus sendi tu, saya tengok kalau kita beli satu tu RM60 lah sebotol. Dia sedekahkan satu kotak tuan tu ada 54 botol. Mana saya tahu, saya ngira lah tuan-tuan. Kan, saya ngira 54 botol. 54 botol taruh lah kali RM50 sebotol. 2000 lebih tak lari tuan-tuan. Jadi kemudian dia tulis lah kat situ. Dia tampak, dia buh kotak kat atas meja tu, dia tulis, dia tampak kat dinding. Dia kata, saya sedekahkan ni kepada sesiapa yang memerlukan. Atau kepada sesiapa yang dia rasa dia nak rasa lebih sihat daripada biasa, ambil pilah. Dia tulis kat situ. Kemudian tolong doakan kedua ibu bapa saya, dia kata. Dia tulislah nama ayah di situ dengan nama mak dia. Dia kata, Alhamdulillah, dia kata, dengan sebab, dia kata, saya belikan jus ni untuk ayah dan mak saya. Mak ayah saya boleh jalan, boleh sembahyang dengan baik, dia kata. Maka saya sedekahkan ini untuk tuan-tuan yang rasa tak berapa nak selesa dari segi sendi bila beribadah. Ambillah, minumlah, dia kata. Amalkanlah, insyaAllah, dia kata. Dia tulis nama mak ayah, minta tolong doakan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tak tahu nak buat apa dah antara dia dengan sesama manusia, dengan nikmat yang Tuhan beri kat dia. Dia cuba buat sesuatu yang orang tak buat. Untuk apa? Nak menjadikan diri dia sempurna dari segi kewujudan, sifat kemanusiaan yang ada kat dia. Dia buat sesuatu yang orang tak buat. Maka tuan-tuan, kita hari ni buat yang orang lain biasa buat pun susah ke? Kita nak buat sesuatu yang orang tak buat, memang kita tak buat lah tuan-tuan. Nak buat sesuatu yang orang biasa buat pun kita tak boleh buat ke? Agak-agak Tuhan tak tanya ke kita akhirat besok. Wahai hamba ku, mari aku beri kau mulut, kau boleh bercakap apa yang kau cakap. Aku beri kau kaki, kau nampak jalan ke surau, apa sebab kau tak jalan ke surau. Aku beri kau tangan, kau boleh sedekah, apa salah kau tak sedekah. Aku beri kau mata, kau boleh tengok yang baik-baik. Kau boleh tengok Quran, kau boleh tengok orang baik-baik, apa sebab kau tak nak tengok. Agak-agak tuan-tuan, Tuhan tak tanya kau kita mati esok ni. Itu sebab bila kita bangkit akhirat besok tuan-tuan, soalan banyak, tak ada jawapan. Maka sempurnakanlah diri kita ni dengan nikmat al-ijad yang Tuhan bagi. Kita tak boleh nak buat apa yang orang lain buat. Kita buat apa yang orang lain biasa buat, dan benda tu benda yang memang kita biasa buat. Buat macam tu pun jadilah tuan-tuan. Nak menunjukkan rasa syukur atas nikmat al-ijad. Begitu. Tuan-tuan clear ke tak clear ni tuan-tuan? Jelas. Itu. Dan kemudian katanya, dan jikalau berbuat ibadah akan dia siang dan malam 500 tahun sekalipun, niscaya tiada menyamai akan nikmat satu mata sekalipun. Nikmat satu mata ni tak sama dengan ibadah kita buat 500 tahun. Tak terbayar kita ke Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Dan kemudian katanya, serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala bagi yang mudarat dan kebinasaan yang menunjukkan atasnya, dijauhkan daripada kita sesuatu yang membinasakan kita, daripada sesuatu yang memudaratkan kita. Ini Allah dan Tuhan. Lepih dia beri, lalu kemudian dia jauhkan kita, dia palingkan kita sesuatu daripada yang mudarat. Kenapa? Kerana kewujudan rahman Allah yang kita tak boleh nak bayar, dan kadang-kadang kita tak minta. Allah jauhkan kita daripada sesuatu.